pagi ini sehabis hujan semalam tiba-tiba saja ada makhluk serangga keluar dari dalam tanah. Karena jumlahnya sangat banyak dan menarik, yuk kita mendekat seperti apa serangganya. Memasuki musim hujan di daerah tropis ini, kita melihat beberapa serangga mulai bermunculan dari dalam tanah. Nah, yang sedang kita lihat sekarang ini namanya adalah laron. Saat musim hujan telah datang, air meresap ke dalam tanah dan kondisi tanah akan semakin basah dan lembab. Ini adalah sinyal bagi sebagian koloni rayap untuk keluar sarang. Jumlah laron yang keluar sarang di musim hujan berjumlah sangat banyak. Biasanya mereka keluar dari dalam tanah, batang pohon besar, bahkan dari dalam kayu di perumahan warga. Laron termasuk jenis rayap. Yang kita tahu dalam koloni rayap terdiri dari ratu rayap, pekerja rayap, dan calon ratu atau laron ini. Ratu rayap menghasilkan pekerja dan calon ratu. Jadi laron-laron ini keluar dari tanah untuk kemudian mencari pasangan dan berkembang biak menghasilkan rayap-rayap generasi selanjutnya. Laron akan segera mencari sumber cahaya setelah ia keluar sarangnya karena mereka membutuhkan suhu hangat. Selain itu, laron akan berkumpul di dekat cahaya lampu untuk berkumpul dan mencari pasangan. Bagi pasangan laron yang bereproduksi, mereka biasanya akan melepaskan sayapnya dan membentuk koloni yang baru. Pasangan-pasangan laron tersebut akan membuat lubang-lubang kecil di tanah basah dan meletakkan telur mereka di sana untuk ditetaskan menjadi rayap. Laron memiliki siklus hidup yang pendek, terutama jika mereka tidak menemukan pasangan. Dari semua laron yang ada, hanya sebagian saja yang dapat selamat. Hal tersebut diakibatkan oleh banyaknya predator di alam, seperti burung, tokek dan cecak, bahkan manusia. Sinar matahari membuat laron kehilangan sebagian besar cairan tubuhnya sehingga membuat tubuh mereka kering dan tidak lagi lembab. Padahal, laron membutuhkan suhu lembab untuk tetap dapat hidup, misalnya di bawah tanah atau di dalam batang pohon besar.